Yo. Adik-adik sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mundur. Saya Kapolres Kuningan, ya. Saya Kapolres Kabupaten Kuningan. Biar kita sama-sama ini tenang, ya. Adik-adik sambil duduk aja, ya. Coba duduk dulu, ambil posisi duduk. Yang mau ya mau si ayo duduk. Duduk dulu, ya sama-sama. Kawan-kawan duduk. Kita pegal ya, tadi berdiri. Duduk. Jadi tendang, Pak. Muter ke tengah-tengah. Diam dulu, buat lingkaran. Tapi duduk. Teman-teman duduk. Ada mundur lagi, buat lingkaran. Mundur lagi. Tahan. Lihat teman-temannya samping kanan, samping kiri. Jangan sampai ada yang hilang. Tenang aja. Duduk. Jadi kita tahu, yang pakai jenisnya dan lain-lain pakai apa alamatnya. Mahasiswa. Saya tahu mahasiswa pasti intelektual, akademisi, ya calon penerus pemimpin bangsa ini. Ya, silakan. Jadi, saya tahu aspirasi adik-adik seperti apa. Saya tadi lagi koordinasi juga di dalam. Ya, adik-adik ingin menyampaikan aspirasi langsung bertemu dengan badan kehormatan ya. Kita tampung aspirasi adik-adik. Ya. Tapi saya minta yang tertib, kemudian jangan riwa lah, ya. Sampai harus adu fisik, nggak usah. Kuningan nggak usah begitu, ya. Kita sampaikan kalau ada sesuatu sampaikan dengan kepala dingin, insya Allah, ya insya Allah kita bicarakan, insya Allah dari badan kehormatan siap menampung adik-adik. Tapi kalau adik-adik sudah rame kayak tadi, jadi takut, itu bapak-bapak orang tua loh, kasihan. Ya enggak? Ingat ya, kayak Pak Wakil Ketua ini, Pak Haji Dede, ya, orang tua. Anggap kita lihat orang tua kita di rumah seperti apa, seperti Haji Dede ini. Kalau sudah riwa kayak tadi, kegencet gimana? Ya kan? Malah jadi masalah, bisa celaka dan lain-lain. Silakan sampaikan apa aspirasi adik-adik, kemudian nanti akan ditampung oleh Pak Wakil Ketua, Pak Dede. Ya. Saya minta koordinator lapangannya, ya. Siapa? Ya. Ya. Silakan menemuin ke dalam, masuk silakan. Ya. Tapi saya minta jaminannya untuk tetap menjaga ketertiban keamanan.
gedung DPRD ini aset negara juga. Ya, yang kita sasarkan siapa? Ketua Dewan ya? Bukan gedungnya kan? Jangan dirusak. Karena ini dari pajaknya adik-adik juga, orang tua adik-adik itu gedung. Ini dirusak, ini dibakar. Yang mana membakar? Kita tetap aman ya teman-teman ya? Ya? Aman ya? Aman ya? Begini? Ya? Nah, ini tidak ada ini, saya juga sampaikan ke anggota saya. Udah, tenang-tenang aja, santai-santai aja. Ya, kalau lihat kapolres nuduh kayak gini kan berarti santai ya? Santai ya? Santai lah, gak usah, ini santai-santai aja juga. Ya, gak usah ikut-ikutan yang lain sampai bakar-bakar, udah. Kayak, ini semua ini pajak dari orang tua kita juga. Ya, ini orang yang nyari apa makan di sekitar sini. Takut juga kayak kita itu. Nanti efeknya ke mereka, Pak. Bisa terlindik lagi. Kita maksudnya baik, niat kita baik untuk membela, menyampaikan aspirasi, membela sesama. Tapi yang lain mau apa namanya ikut terdampak, ya? Oke, setuju ya? Setuju ya? Tanggal di sini yang aksi tertera di dalam surat kita dihukum. Dari tadi kita baik, kita aman. Di sini tidak ada. Ada stiker Muhammadiyah, IMM, kami, Husnul dan PKIP Muhammadiyah. Di luar itu silakan Bapak tangkap. Dan anggota jam kader dari kami. Benar, Pak. Terima kasih teman-teman. Dewa kita tuntut untuk aman. Biarkan saya yang terikat. Biarkan saya yang tertimpa oleh. Karena itu sudah konsekuensi saya sebagai koordinator lembaga yang juga ada di barisan terdepan. Kemungkinan tidak bisa terhalau. Tapi jelas ya Allah, saya akan mengemis untuk masuk ke dalam teman-teman tanpa perlu ada gesekan seperti tadi dan perlu adanya hal-hal yang justru tidak diinginkan. Kalau posisinya itu teman-teman, jelas saya akan berdiri paling depan menerjang. Kalaupun tadi masih ada kesempatan kedua dari Tuhan pada saya, maka kali lagi saya meminta untuk masuk. Sampai semuanya masuk. Semuanya masuk. Karena baik. Semuanya masuk kan tolong. Kita semua minta untuk masuk baik-baik. Baik-baik. Ayo semua keluar silakan. Bagian dari kita mana bukan? Antre. Jangan